Harga minyak goreng merah tadi, harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa. Gizinya sudah vitaminnya di situ banyak, tapi harganya lebih murah. Saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng menggoreng. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo telah meresmikan pabrik minyak makan merah yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 14 Maret. Jokowi berharap pabrik ini nantinya bisa memberikan nilai tambah untuk para petani sawit yang ada di Sumatera Utara dan juga di seluruh Indonesia. Selain itu, Presiden juga menyampaikan minyak makan merah harganya lebih murah dan yang terpenting mengandung nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan minyak goreng biasa. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 15 Maret, Presiden Jokowi mengatakan bahwa harga minyak makan merah lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng biasa. Pernyataan itu disampaikan Jokowi ketika ditemui di Pasar Kawat Tanjung Balai, Sumatera Utara. Usai meresmikan pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia di Deli Serdang pada Kamis 14 Maret. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut harga minyak makan merah di Deli Serdang dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dan menurut Teten, angka itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan lainnya. Kita meresmikan pabrik minyak merah di Deli Serdang. Ini juga bagus karena dari TBS ke CPO diolah langsung jadi minyak goreng. Minyak makan merah sangat bagus sekali lagi, pertama karena gizinya nggak hilang, vitaminnya nggak hilang, vitamin A, vitamin E, nutrien yang lain juga ada di situ, sehingga ini akan kita kembangkan tidak hanya di Deli Serdang, tapi akan kita tambah lagi di provinsi yang lain. Ya, rasa itu. Harga, Pak, harga minyak goreng merah, Pak, gimana? Harga minyak goreng merah tadi, harga minyak makan merah yang saya senang juga di bawah harga minyak goreng yang biasa. Gizinya sudah vitaminnya di situ banyak, tapi harganya lebih murah. Saya kira ini akan menjadi tren baik untuk urusan goreng menggoreng. Ya, terima kasih.